suasana rumah ini gak berubah. Semuanya masih tetap sama dari saat terakhir aku datang ke rumah ini. Mas Faris, makasih ya. Kalau tadi aku gak ketemu sama Mas Faris yang bantuin aku, kayaknya aku gak bisa pulang dengan perasaan lega deh. Apaan sih kamu, Fer? Sama-sama. Tapi kamu harus janji sama Mas Faris ya. Kamu gak boleh nekat kayak tadi, Fer. Hidup itu memang perlu diperjuangin, Fer. Jadi sesusah apapun kita, kita gak boleh nyerah. Oke? Ya, aku janji. Suasana rumah ini gak berubah. Semuanya masih tetap sama dari saat terakhir aku datang ke rumah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, apakah ijab kabulnya bisa untuk dimulai? Insya Allah siap. Baik, karena Pak Wali dan saksi sudah ada di sini, maka mari kita mulai ijab kabul ini dengan sama-sama melanturkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Stop! Pernikahan ini gak bisa dilanjutkan karena saat ini saya sedang mengandung anak dari Faris. Sebentar, tenang. Kasih. Aku selingkuh. Kamu ambil yang terlupan lagi. Aku bisa jelasin. Pernikahan ini saya batalkan. Saya minta kamu tidak lagi menunjukkan muka kamu di hadapan saya. Sebentar, Pak. Bu, Rosa. Kamu gak boleh pergi.
kamu tanggung jawab anak yang aku kandung saat ini. Itu terakhir kalinya aku ketemu sama Rosa dan juga keluarganya. Sejak saat itu, aku gak berani lagi nunjukin wajah aku di depan Rosa. Dan aku tahu, Rosa pasti sangat benci sama aku. Begitu juga dengan Ibu Suryani. Apa iya seiring berjalannya waktu Rosa bisa maafin aku? Tapi yang pasti, perasaan aku ke Rosa gak akan pernah berubah sedikit pun. Aku masih cinta sama kamu, Rosa. Faris. Halo. Mas Faris kok ngelamun sih? Mau mampir, Kak? Aku kayaknya langsung pamit, ya. Mas Faris tadi udah pesen taksi online, sih. Ya. Ah, nih. Ya. Salam buat Rosa. Sama ibu kamu, ya? Iya. Mas Faris. Makasih lagi, ya. Mas Faris tadi udah buka pikiran aku buat berbuat yang nekat. Aku utang nyawa lo sama Mas Faris. Fer, kamu janji sama Mas Faris ya? Kamu gak boleh nekat kayak tadi, Fer. Buat apa kamu ngorbanin nyawa kamu cuma demi cinta? Mas Faris, ya abisnya mau gimana? Dia itu orang yang benar-benar aku sayangin, aku cintain. Ya aku gak terima lah dia mutusin aku gitu aja. Emangnya dia gak mikirin perasaan aku apa? Fer, justru itu maksud Mas Faris. Buat apa kamu nyakitin diri kamu sendiri buat orang yang gak cinta sama kamu? Masih banyak, Fer. Masih banyak orang yang sayang sama kamu. Kak Rosa sayang banget sama kamu. Ibu sayang banget sama kamu. Dan kamu kepikiran kan? Amit-amit kalau mereka dapat kabar kamu kenapa-napa. Kamu kebayang gak perasaan mereka? Gak ada yang boleh kita cintain berlebihan, kecuali diri kita sendiri. Dan juga Tuhan. Karena kita gak bisa berharap sama orang lain. Oke? Iya. Dan kalau kamu butuh apa-apa, mau cerita, kasih tau Mas Faris. Makasih ya Mas Faris. Kamu udah Mas Faris anggap seperti adik. Keluarga, Fer. Oke? Amit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, maaf.